bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarahnya yang kemarin sudah kita baca halaman 344 hadisnya. Ada dua hadis pilihan, tinggal milih yang mana pertama atau yang kedua, sama-sama pendeknya dan mudah dihafalkan. Diharapkan serentak seperti biasanya, yang belum menghafal nanti bisa menghafal berikutnya. Yang sudah setoran, tafadhalu. Naam, ahsantum barakallahu fiik, anakumullah. Yang belum hafal besok menghafal ya. Kita lanjutkan halaman 345 di simak baik-baik di situ. Pembagian seputar salat sunnah. Karena kita bahas sekarang apa? Seputar salat an-nawafil. Salat-salat sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik itu qabliyah maupun ba'diyah. Ini juga jangan diremehkan ini ya, karena sholat wajib yang kita lakukan itu kan kita gak bisa menjamin sempurna pahalanya kan. Nah kekurangannya ditambah dengan sholat nawafil tadi itu. Sholat apa namanya? Nawafil. Nah nawafil terbagi menjadi berapa kemarin? Dua. Ya kan? Halaman 345 bagian atas itu. Pertama, nawafil yang mutlaqah. Nawafil mutlaqah itu yang sifatnya apa? Nah barakallahu fiik, tidak diikat dengan waktu. Kapan dia sholat sunnah? Silakan. Kemarin kita ambil satu. Yang muqayyadah nanti kita ulang dikit yang mutlaqah ini seperti apa? Salat malam. Salat malam itu enggak terikat dengan waktu tertentu. Intinya malam itu dia habis isya itu barakallahu fiik, mau di awal malam, pertengahan malam, akhir malam silakan. Paham ya? Cuman yang afdal akhir malam. Karena di akhir malam itu pas bertepatan sepertiga malam terakhir Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Itu keutamaannya besar itu. Dan sholat di akhir malam tersebut disaksikan oleh siapa? Para malaikat. Nah, seperti surat duha. Surat duha mulai apa? Syuruq, matahari terbit, kurang lebihnya setinggi tombak atau sehasta barakallahu fiik. Itu sudah boleh untuk surat duha sampai mendekati zawal. Sampai mendekati apa? Zawal. Mafhum? Sampai mendekati zawal. Nah, kalau sudah zawal, masuk waktu apa? Nah, barakallahu fiik. Nah, duhur. Nah, sudah enggak boleh lagi duha di situ. Tidak boleh lagi apa? Salat duha. Dan salat duha enggak dibatasi dengan rakaat. Harus 4 rakaat, harus 8 rakaat, harus 2 rakaat enggak harus. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat juga boleh. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Naam. Kemudian kata beliau dilihat di sini, wa amman nawafil al-muqayyadah. Adapun salat-salat sunnah yang muqayyadah, muqayyadah itu diikat dengan waktu, qabliyah atau ba'diyah itu namanya muqayyadah, sebelum duhur atau setelah duhur. Istimak ya, nanti biar enggak gagal paham. Fal muradu biha ma dalla alaihi hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha. Maka yang diinginkan dengannya adalah apa yang tunjukkan hadis Ummi Habibah radhiyallahu anha. Apa itu? Ma min abdin muslimin yusalli lillah kulla yawmin sintai ashrata ra'atan tatawu'an ghayra faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Lihat itu. Mana artikan? Disimak baik-baik. Tidaklah ada seorang hamba yang muslim sholat karena Allah setiap harinya 12 rakaat. 12 rakaat. Sholat apa ini? Sholat sunnah tatawu'an ghairu faridah, bukan salat wajib. 12 loh ya. Nah, nanti ana sebutkan apa saja 12 itu. Illa melainkan banallahu lahu baitan fil jannah, melainkan Allah Ta'ala bangunkan untuk dia rumah di surga. Besar balasannya. Dibangunkan rumah di mana? Di surga. Lihat itu. Naam.
Nah 12 itu kapan saja? Nah anda sebutkan sebagian pendapat para ulama biar antum nanti gak bingung. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Ingat-ingat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah apa? Isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya berapa? 12. Paham ya? Ingat-ingat ya, nanti biar aku enggak bingung. Kok riwayatnya beda-beda, Ustaz? Itu 12 itu yang nam disebutkan apa? Nam sebagian para ulama. Memang lafadznya beda-beda, tapi itu tidak cukup. Cukup dalam artian bisa dipahami lah. 4 rakaat sebelum duhur itu 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Setelah itu 2 rakaat setelah duhur. Sudah berapa? 6 kan? 2 rakaat setelah maghrib, sudah berapa? 8 kan? 2 rakaat setelah isya, sudah 10. 2 rakaat sebelum subuh, total 12. Paham? Totalnya 12. Nah, itu salat sunnah yang dianjurkan barang siapa yang salat sunnah 12 rakaat tersebut dalam sehari semalam, maka Allah telah bangunkan bagi dia rumah di surga. Masya Allah. Naam. Kita lihat berikutnya Zadat Tirmidzi. Imam Tirmidzi menambahkan arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum dzuhur. Wa ba'daha ra'atain, dan setelahnya 2 rakaat. 4 rakaat sebelum dzuhur dan setelahnya 2 rakaat. Wa qabla asr arba'an. Nah, ini nanti ada khilaf. Apakah harus 4 rakaat sebelum asar ada atau tidak? Kemudian harus atau enggak? Itu nanti kita lewatin nanti. Yang ini kita baca aja ini. Kemudian wa qabla asr arba'an. Ya kan? Arba'an qabla dzuhur, 4 rakaat sebelum dzuhur, disimak ya. Wa ba'daha rakaatain, setelahnya 2 rakaat. Wa qabla asr, sebelum asar arba'an 4 rakaat. Yafsilu baina kulli rakaatain bitaslim. Dipisahkan antara setiap 2 rakaat dengan salam. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Alal malaikati al-muqarramin. Masyaallah, lihat ini. Maka na barakallahu fiik, na'am. Para malaikat al-muqarrabin, makhluk-makhluk Allah terdekat, dan para nabi dan para rasul, wa man tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka minal mu'minin muslimin, itu mereka semuanya barakallahu fiik mendapatkan apa? Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini yang disebutkan dalam hadis itu. Tapi yang disebutkan pertama tadi itu cukup. Cukup dalam artian sudah dihitung totalnya 12 tadi. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 12. Totalnya 12. Nah, jaminannya apa? Dibangunkan rumah di surga. Kita lihat. Wa yuwaddihuha hadithu Ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain qala sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sajdatain qabla adh-dhuhr wa sajdatain ba'da adh-dhuhr wa sajdatain ba'da al-maghrib wa sajdatain ba'da al-isha wa sajdatain ba'da al-jum'ah fa amma al-maghrib wal isha fa fi baitihi. Ana artikan, dan yang menjelaskan hal itu adalah hadis dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma di dalam sahihain. Qala, beliau berkata, aku bersolat bersama Rasulullah SAW 2 rakaat sajdatain, artinya 2 rakaat aslinya. Artikannya itu, karena diartikan 2 sujud juga bisa, tapi maksudnya rakaat. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat setelah Jumat. Nah, setelah Jumat, Jumatan itu. Adapun maghrib dan isya di rumahnya sholatnya. Paham ya? Di rumahnya. Nah, ini kan kurang jelas kalau ini dihitung kan mungkin jumlahnya enggak sampai 12 kan? Nah, riwayat yang ini. Jadi antum kondisikan 12 itu yang mana? Apa saja sebagaimana sudah kami jelaskan tadi, ingat-ingat. 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Naam. Kita lihat wa fi haditsi Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala sa'altu Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an tatawwu'i. Dan dalam hadisnya Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku bertanya kepada Aisyah tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat tatawwu'. Faqalat, beliau menjawab, disimak itu, kana yusalli fi baiti qabla dhuhr arba'an. Waktu itu beliau
Rasulullah SAW, sholat di rumahku sebelum duhur 4 rakaat. Ya kan? Sebelum duhur 4 rakaat. 4 rakaat itu caranya 2 rakaat salam, kemudian tambah 2 rakaat salam. Totalnya berapa? 4. Caranya yang keliru ya, caranya. Jangan langsung 4 rakaat salam terakhir, jangan. 2 rakaat salam, bangkit lagi 2 rakaat salam. Caranya gitu caranya. Paham ya? Nah, jangan sampai keliru ya. Naam. Tsumma yakhruju fa yusalli bin-nas, kemudian beliau keluar salat menjadi imam untuk manusia. Tsumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, kemudian beliau masuk dan salat 2 rakaat. Wa kana yusalli bin-nas al-maghrib, dan waktu itu beliau salat menjadi imam untuk manusia ketika maghrib. Tsumma yadkhulu, kemudian beliau masuk rumah, fa yusalli rak'atain, salat 2 rakaat setelah maghrib berarti kan. Wa yusalli lin-nas isya, kemudian beliau salat isya bersama manusia. Maksudnya imam. Wa yadkhulu baiti, kemudian masuk ke rumahku, fa yusalli rak'atain, kemudian salat 2 rakaat setelah isya berarti ya. Wa kana yusalli minal lail tis'a rakaatin fihinnal witr. Dan waktu itu beliau salat malam 9 rakaat. 9 rakaat itu sudah ada witirnya. 9 rakaat sudah ada witirnya. Terus bagaimana? Caranya bagaimana kira-kira? 9 rakaat kok ada witirnya, bagaimana caranya? Coba bagaimana caranya? Kan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya kan? 2 rakaat salam. Kemungkinan besar 1 rakaatnya witirnya itu. Sudah ada witirnya itu. Jadi 9 rakaat sudah sama witirnya. Karena yang ma'ruf kalau salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih itu beliau melakukannya 11 rakaat aja. 11 rakaat yang sahih. Adapun riwayat yang 23 rakaat itu yang melakukan bukan Rasulullah tapi sahabat. Paham ya? Sahabat, tapi riwayatnya itu apa? Nah, masih ada kelemahan. Oleh karena itu pendapat yang kuat kalau salat tarawih 11 rakaat. 11 rakaat itu caranya bebas. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam silakan. 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam silakan. Paham ya? Ada cara yang lain? Ada. Cuman ini yang masyhur yang sering digunakan. Sudah dipahami? Nah, ya nanti kalau salat tarawih sebentar lagi Ramadan, kurang lebih berapa hari lagi? Sekitar 15 hari atau 16 hari Ramadan kan. Makanya nanti caranya tadi itu 11 rakaat caranya boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti tutup witir ketika 3 rakaat itu 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Atau boleh 4 4 3 boleh. Paham ya? Kita lanjutkan. Kata beliau, "Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman." Waktu itu beliau salat malam panjang sekali beliau salatnya. Berdiri panjang. Ya, jadi ketika berdiri panjang sekali salatnya. Walailan tawilan qa'idan. Kadang juga salat malam panjang tapi duduk beliau. Jadi kadang salatnya dengan duduk, kadang salat dengan berdiri. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'im raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Waktu itu beliau ketika membaca panjang dalam keadaan beliau berdiri, rukuk dan sujudnya juga dalam keadaan beliau berdiri. Wa idza qara'a qa'idan, apabila beliau membaca dengan duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'id. Beliau pun rukuk dan sujudnya dalam keadaan dia beliau apa? Naam, duduk. Wa kana idza tala' al-fajru yusalla shalla rak'atain. Dahulu beliau apabila sudah terbit fajar, fajar apa yang namanya ini? Fajar shadiq, beliau salat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya sudah kita lewati kemarin kan? Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Naam. Lanjutkan 346 disimak 346. Wa kana idza qama lil fajri yusalli rak'atain khafifatain. Aywa, dan dahulu beliau apabila nam berdiri hendak salat subuh, beliau salat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan beliau salat. Disebutkan riwayat itu, kenapa kok ringan? Bacaannya pendek. Rakaat pertama bacanya surat Al-Kafirun. Ingat-ingat ya. Rakaat pertama bacanya surat apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua surat pendeknya surat Al-Ikhlas. Sehingga cepat salatnya, enggak panjang. 2 rakaat sebelum subuh itu. Rakaat pertama surat Al-Fatihah itu jelas ya, ditambah surat Al-Kafirun. Rakaat kedua surat Al-Fatihah itu tambah surat Al-Ikhlas. Paham? Sehingga pendek, enggak panjang 2 rakaat sebelum subuh itu. Kita lihat bagaimana pendeknya sampai para sahabat mengira Rasulullah baca Al-Fatihah enggak itu. Coba kita lihat. Wa ka'annal na'am wa ka'annal mu'adzin fi adanihi. Nah, seakan-akan durasi waktunya itu, waktu sholatnya 2 rakaat Rasulullah itu
dipermisalkan seakan-akan orang yang adzan itu selesai adzannya. Allahu akbar, Allahu akbar, ketika adzan itu dari awal sampai akhir, nah kurang lebihnya waktu segitu waktunya, 2 rakaat itu. Berarti pendek atau panjang Abdullah? Pendek. Naam. Qalat Aisyah fi ba'd riwayat, berkata Aisyah pada sebagian riwayat, hatta inni la aqul. Lihat ini. Sampai aku mengatakan hal qara'a bi umil kitab? Apakah Rasulullah itu baca Al-Fatihah? Nah, lihat. Kenapa kau sampai ngomong itu? Karena pendek beliau salatnya. 2 rakaat sebelum subuh, enggak panjang. Sampai Aisyah mengatakan, apakah beliau baca surat Al-Fatihah? Berarti pendek atau tidak? Pendek. Karena pendeknya itu Aisyah sampai nanya gitu loh. Baca Al-Fatihah enggak Rasulullah itu? Gitu loh. Paham? Makanya pendeknya itu dijelaskan dalam riwayat yang lain, rakaat pertama surat pendeknya surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat pendeknya surat Al-Ikhlas. Jadi paham ya? Nah, jadi enggak panjang gitu ya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Kita lihat. Bukan salat subuhnya. Kalau salat subuhnya malah dianjurkan panjang kalau salat subuhnya bacaannya. Tapi 2 rakaat sebelum subuh. Kita lihat sini. Kata beliau, aku katakan, hal yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab. Riwayat yang lain Aisyah mengatakan, apakah beliau baca pada 2 rakaat itu Al-Fatihah? Kaget itu, kok cepat banget itu. Ternyata pendek. Beliau baca Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Ikhlas. Karena pendeknya itu Aisyah sampai apa? Keluar ucapan tadi, apakah beliau baca Al-Fatihah atau tidak itu. Mafhum. Jadi antum pahami baik-baik itu, enggak usah panjang-panjang. Rakaat pertama tadi itu bacaannya surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Rakaat kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Naam. Kata beliau, fa'aqallu ma yutanaffal bihi baina adhan wa iqamah rakaatain. Masyaallah, ini faedah ini. Paling sedikitnya beliau melakukan sunat sunnah antara adzan dan iqamah itu 2 rakaat paling sedikitnya. Berarti kadang beliau nambah juga kadang kalau ada waktu. Tapi paling sedikitnya 2 rakaat. 2 rakaat kemudian beliau duduk nambah rakaat ini kena menunggu atau istilahnya apa? Langsung berikutnya salat yang selanjutnya. Karena huwa fi hadits Abdullah bin Umar wa in shalla qabla adh-dhuhr arba'an. Sebagaimana yang ada dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Wa in shalla qabla adh-dhuhr arba'an muta'assiyan bin nabi fadzalika aula. Ini perhatikan ini. Jika dia salat 4 rakaat sebelum duhur dalam rangka mencontoh Nabi SAW, maka itu yang pantas. 4 rakaat sebelum duhur caranya bagaimana? 2 rakaat salam, bangkit tambah 2 rakaat lagi salam. Mafhum, caranya gitu. Naam. Jangan sampai keliru. Ini kenapa kok yang seperti ini dibahas para ulama? Sudah kita lewati kemarin kan? Keutamaan sholat nawafil itu apa keutamaannya? Menambal kekurangan-kekurangan yang dilakukan seorang hamba pada sholat wajib. Karena ketika kita sholat wajib itu kita nggak bisa menjamin pasti sempurna, nggak bisa. Pasti sempurna nggak bisa. Kekurangan pasti ada. Kadang kita sholat dah khusyuk di awal, ya kan? Di pertengahan tiba-tiba muncul pikiran-pikiran yang mungkin dunia atau semisalnya. Nah itu mengurangi apa? Pahala sholatnya. Nah ada penambalnya, ada penyempurnanya, yaitu sholat apa? An-nawafil. Sholat nawafil ini ada qabliyah, ada ba'diyah, kan itu naam. Kita lanjutkan lagi, disimak baik-baik. Kata beliau, wa in syughila wa lam yusalli qabla dhuhr arba'an. Tapi kalau dia tersibukkan, ya tersibukkan dan belum sempat sholat sebelum duhur 4 rakaat. Tersibukkan kemudian belum sempat sholat sebelum duhur 4 rakaat, apa faqad sahha an Aisyah anha, maka sungguh telah sahih datang dari Aisyah anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusalli arba'an qabla dhuhur sallahunna ba'daha. Ini berarti apa? Menggantikan. Lihat ini, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, atau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau apabila belum sholat 4 rakaat sebelum duhur, beliau menggantikan sholat itu setelah duhur. Paham ya? Jadi 4 rakaat sebelumnya dia belum sempat, kemudian beliau menggantikannya setelah duhur, baru menggantikannya. Jadi pahami ya? Cara menggantikan seperti itu. Jadi setelah duhur, dia beliau apa? Sholat sunnahnya. Wa man lam yatamakkan minas sholat ba'da duhur. Nah ini penting juga nih, ini solusinya. Jika orang tersebut tidak memungkinkan untuk sholat sunnah setelah duhur, enggak memungkinkan. Fa innahu yajuzu lahu an yaqdiyaha imma qabla al-asr aw baina adhanil asr wal iqamah aw ba'da al-asr. Lihat ini solusinya.
Kalau dia belum memungkinkan sholat sunnah tadi setelah duhur juga gak mungkin, maka boleh dia menggantikannya sebelum asar, boleh. Atau antara adzan dan iqamah ketika waktu asar itu, atau setelah asar. Ingat-ingat, setelah asar boleh kalau menggantikan loh ya, bukan murni sholat sunnah. Karena kalau murni sholat sunnah setelah asar dilarang atau tidak? Dilarang, karena termasuk waktu larangan habis asar sama habis subuh. Tapi ini diperbolehkan kenapa? Mengganti sholat sunnah sebelum duhur yang terlewatkan. Boleh dilakukan setelah asar pun boleh. Menurut apa? Yang boleh dijelaskan sini. Nah, kita ambil dikit lagi. Qalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha anha, yaitu melarang dari sholat tersebut, yakni rakaatain ba'dal asr. Wah, lihat ini larangannya bagaimana. Memang pada asalnya dua rakaat setelah asar itu enggak ada pada asalnya. Sehingga kalau sholat dua rakaat setelah asar tanpa sebab enggak boleh memang. Kita lihat bagaimana solusinya. Summa ra'aituhu yusallihi mahina sallal asr. Kemudian aku melihat beliau sholat dua rakaat tersebut ketika mau sholat asar. Summa dakhala 'alayya wa 'indi niswatun. Kemudian tiba-tiba beliau masuk ke rumah padahal dalam keadaan di sisiku ada beberapa wanita min bani haram min al-ansar, dari kalangan al-ansar. Fa arsaltu ilaihi al-jariyah, kemudian aku mengutus seorang budak wanita kepadanya. Fakultu, aku katakan, disimak ini, qumi bi janbihi, berdirilah kamu di sisi Rasulullah SAW. Fakulilahu, katakanlah kepada dia atau kepada beliau, taqululaka Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata kepadamu, nyampaikan ini budaknya ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'tu katanha an hatain, aku mendengar engkau bahwasanya engkau melarang dua rakaat ini. Dua rakaat kapan ini dilarang ini? Dua rakaat setelah asar ini. Kemudian apa? Wa araka tusallihi, padahal aku melihat engkau salat. Fa in asyara bi yadihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya, fastakhiri, mundur kamu. Istakhir, suruh mundur dulu. Anhu, mundur. Fa fa'alatil jariyah, kemudian budak wanita tadi mundur. Fa asyara bi yadihi, kemudian beliau mengisyarat dengan tangannya, fastakharat. Naam anhu, kemudian budak tadi mundur. Falam mansarafa anha, qala, kemudian tatkala beliau pergi berpaling, qala ya binta Abi Umayyah, lihat ini syahidnya, wahai putri Abi Umayyah, sa'alti an raka'ataini ba'dal asr, kamu bertanya kepadaku tentang dua rakaat setelah asar. Fa innahu atani nasun min Abdul Qais, karena sungguhnya waktu itu datang kepadaku tamu dari Abdul Qais. Lihat ini kisahnya. Fasyaghaluni an raka'atain, kemudian mereka menyibukkan aku dari sholat dua rakaat sebelum duhur. Allataini ba'da duhur, afan, dua rakaat setelah duhur. Fahumahatan, maka dua rakaat setelah duhur itu, inilah yang sekarang kita lakukan, inilah yang aku lakukan. Faham gak maksudnya ini? Jadi Rasulullah ketika sholat dua rakaat setelah asar ditegur, paham ya? Kemudian beliau jelaskan, waktu itu datang tamu dari Abdul Qais, ya kan? Nah, kemudian aku tersibukkan dengan apa? Ya mungkin ngobrol dengan mereka. Nah, sehingga tidak sempat sholat dua rakaat setelah duhur. Nah, dua rakaat inilah yang aku gantikan itu. Dua rakaat setelah asar inilah yang sebagai penggantinya, itu maksudnya. Jadi bukan murni sholat sunnah ya, tapi bukan murni sholat sunnah setelah asar, bukan, tapi pengganti, menggantikan, paham ya? Karena nggak boleh setelah asar sholat sunnah mutlak, nggak boleh. Maksudnya dalam artian sholat sunnah langsung itu tanpa ada sebab nggak boleh. Yang boleh itu yang dawatul asbab. Naam. Adapun berikutnya, insya Allah pada pertemuan akan datang mengenai bagaimana sebelum maghrib, bagaimana sebelum asar, bagaimana sebelum isya, itu semuanya liman syak bagi yang mau. Yang mau tentu dapat pahala, yang tidak mungkin dia berdoa menunggu imamnya, seperti itu. Wa illa, tidak terlalu ditekankan. Adapun yang sangat ditekankan dan beliau lakukan ketika musafir dan ketika mukim adalah dua rakaat sebelum subuh, itu sangat ditekankan. Selebihnya disunnahkan, tapi untuk dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sebelum maghrib, dua rakaat sebelum isya, itu liman syak bagi yang mau. Wallahu a'lam shawab. Nasallaha assalamata wal afiyah. Alhamdulillah.